Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini kembali kita mereview Valeton GP 200. Alright, jadi ini udah laku ke Kediri. Dan yang beli request minta dimasukin preset dari gue dengan gitar Fender Mexico standar. Alright, karena gitar dia Fender Mexico standar, jadi cocok gak sih preset yang gue bikin untuk gitar Fender Mexico standar. Ini gue juga belum pernah nyobain ya, tapi yuk kita sama-sama cobain. Oke, ini gue capture. Jadi buat teman-teman yang beli Valeton GP 200 di sini, ini yang biasa gue lakukan. Gue update firmware terbarunya dulu dan gue masukin preset dari gue. Sekarang langsung kita cobain ke Fender Mexico standar. Oke, ini gue udah screen record. Biasa yang gue lakukan adalah seperti ini. Gua update dulu firmware terbaru ini nanti dulu, oke. Nah, jadi kita updatein nih firmware terbaru dari Valeton GP 200 ini. Update now, langsung continue lagi. Oke, jadi emang basicnya ini pedal digital kekinian sih, kayak zaman sekarang. Anggap aja lu punya handphone. Emang ada kadang kayak lu misalnya pakai iPhone ada iOS terbaru, kita harus update terus supaya dapat fitur-fitur yang lebih bagus. Jadi kita udah update nih. Terus nanti gua masukin preset yang gua bikin untuk abang yang di Kediri. Alright. Ini gitar Fender Mexico standar tahun 94, Rosewood fingerboard, dan ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi misalnya teman-teman lagi nonton video ini, ih gitarnya asoy juga nih, bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ini dijual juga bro. Oke. Jadi ini sebagai sampel aja, karena yang beli gitarnya Fender Mexico standar. Jadi kadang ada preset yang gak cocok sama gitar yang dipake. Mungkin lo denger ini enak ya presetnya, tapi kan gitarnya beda gitu. Fitur dari gitarnya, konfigurasi pickup dari gitarnya itu juga mempengaruhi sound yang ada jadinya gitu. Makanya di sini minta dimasukin preset, tapi dia bilang gitar gua Fender Mexico standar, cocok gak? Nah, langsung aja kita hajar dengan Fender Mexico standar ini. Oke, sembali nunggu lagi update, tuning dulu nih gitar nih. Kita tuning dulu. Soalnya ini gitar udah lama gak dimainin nih. Sekalian panasin gitar nih. Kita tuning dulu. Oke, mantep. Sembali nunggu update-annya kan. Oke, ini udah terupdate dengan firmware terbaru Valeton GP 200 nya. Dan langkah selanjutnya biasa gue adalah masukin preset dari gue. Oke, masukin preset itu gampang, tinggal import doang. Set. Nah, ini preset dari gue. Kita masukin. Set. Kita copy ke sini, bro. Nah. Jadi gue masukin 4 preset langsung sekalian. Anjay, kurang asoy apalagi nih. Dan gue masukin IR juga, bro. Iya gak? Load. Bes. Sudah. Nah, kita langsung dengerin nih. Preset gua itu ada di bank 26. Ini 26A dan kita langsung record aja. Jadi mantepnya Valeton GP 200, dia langsung bisa jadi audio interface juga atau sound card. Jadi kita mau produce music, mau cover-cover gitar, udah bisa semua di sini. Langsung, dan kita langsung record aja di sini ya. Gua record. Set, kita pindahin. Ini clean-nya. Gua pakai Fender Mexico standar. Cocok sih basic-basicnya kan gua bikin preset untuk single coil atau strat model ya. Jadi gua rasa sih aman aja sih. Oke,
stance-nya, preset nomor 2-nya, dan kalau ada noise gini, ini sangat wajar karena dia drive dan ini single coil, oke? Jadiin clean juga, gue mainin volume. Oke, dan preset nomor 3 gue kasih nama rock, ini soundnya lebih sangar ya. Sama woman tone, dia soundnya lebih bulat, lebih enak untuk mainin licks yang manis. Favorit gue yang crunch, jadi rata-rata gue mainin pedal GP200 ini cuma pakai sound crunch ini doang. Saat gue mau cari clean ya gue tinggal mainin volume, karena basicnya valetone GP200 ini mensimulasi M kabinet simulator gitu, jadi kita tetap bisa ngerasain analognya lah, walaupun nggak perfect seperti analog ya, tapi tetap bisa ngerasain gitu. Dynamic dari soundnya itu udah bagus gitu. Gimana suaranya? Aman juga untuk Fender Mexico dan gitar-gitar lain, gue rasa sih aman sih untuk preset gue. Jadi thank you sekali lagi untuk yang di Kediri yang udah sikat pedal Valetone GP200, udah gue update firmware, gue masukin preset dari gue. Jadi buat teman-teman yang mau beli Valetone GP200 juga, kalau mau ya, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau, bang masukin preset bang, nah, sekalian di update firmware-nya, gue akan update. Thank you sekali lagi Kediri, dan nantikan video selanjutnya. Gokil.